dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Halo kakak-kakak Sekolah Minggu Superbook, kembali lagi putar permainan Sekolah Minggu. Nah, kali ini kita masih membahas permainan dari kisahnya orang Samaria yang baik hati. Dan juga di minggu kedua ini kita masih akan mengajarkan anak-anak untuk mengasihi sesamanya. Namun sebelumnya, apakah kakak-kakak sudah subscribe YouTube channel Superbook Indonesia ini? Kalau belum, di-subscribe dong kak. Sehingga ketika kita update video terbaru, kakak-kakak bisa langsung mendapatkannya dan bisa langsung praktek di sekolah minggunya. Untuk permainan kali ini, kakak-kakak membutuhkan area yang cukup luas. Kemudian kakak-kakak perlu mempersiapkan peralatannya, yaitu 4 buah balon dan cadangannya seperti ini. Dan juga kemudian 6 buah piring kertas. Seperti ini kak. Nah, dan juga membutuhkan lakban atau tali untuk membuat garis. Kemudian perlu mempersiapkan juga rintangannya. Nah, rintangannya kalau di buku modul bisa berupa bantal, selimut. Tapi kalau sulit untuk mendapatkannya, kakak-kakak bisa menggantinya dengan kertas, koran, ataupun majalah, atau apapun untuk menjadikan rintangan. Nah, kalau kakak-kakak belum memiliki buku modul Superbook, bisa lihat linknya di kolom komentar di bawah ini nih kak. Nah, sekarang mari kita mulai permainannya. Kemudian berikan kepada masing-masing kelompok balon bertuliskan kasihilah sesama dan kasihilah Tuhan. Kedua kelompok akan bermain bersamaan. Anak-anak akan membawa balon di kedua sisi tangan untuk melewati rintangan. Anak tidak boleh menginjak rintangan sehingga mereka harus melompatinya atau membuat langkah besar. Kemudian anak berputar di tengah arena sebelum melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju Yeriko. Anak dewasa atau guru akan berdiri di tengah sebagai penyamun untuk mengganggu anak ketika melewati rintangan. Penyamun hanya boleh menghalangi dengan cara mengejutkan, tanpa boleh menyentuh balon ataupun meniupnya. Setelah sampai di Yeriko, anak-anak harus melakukan hal yang sama untuk kembali lagi ke Yerusalem. Demikianlah tutorial permainan kita kali ini. Jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media Superbook Indonesia yang lain ya kak. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye!